Ya, pokoknya mulai saat ini ambung. Nek ana kancane mbok dikandani. Aja dobo. Niki mungkin nek tekan tol, niku mare kecelakaan. Lah ini kecelakaan, Pak. Dan niku kula tunggu niku. Pakan niku mboten ento. Niku tunggu sampean nak. Nggih. Kebulerana pripun? Nggih, nggih. Kula mboten ngatos. Nggo sakniki dewani dipateni nggo. Yo, dipateni goleke apa? Banyu apa-apa ngono. Kelember. Banyak warga yang tidak paham dan tidak tahu, tapi ini sudah jadi indikator kan. Kemarin kecelakaan kan menyedihkan sekali ya, karena situasi ini. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar rumput, jerami atau sejenisnya, ini termasuk ini. Ya, karena ini ada kejadian pas saya lewat dihentikan, tapi terima kasih ini dari TMJ, dari pengelola tol cukup sigap ini ya. Nah, saya minta untuk selalu patroli dan di mobil dibawakan alat, mungkin pompa kecil untuk nampung air, disiram. Ini kalau disiram kan cepat ya, langsung mati ini.